Invasi Rusia ke Ukraina hingga kini masih terus berlanjut sejak 24 Februari lalu. Di tengah perang yang belum tuntas itu, kini justru hubungan Rusia dan Finlandia yang dilaporkan sedang memanas. Diketahui Rusia mengecam keras keputusan Finlandia untuk bergabung dengan NATO. Dikutip dari Tribunnews.com, Ukraina dan Finlandia merupakan negara tetangga Rusia. Rusia mulai memperingatkan Finlandia agar membatalkan rencananya yang ingin bergabung dengan NATO. Bila mana Finlandia tetap ingin bergabung dengan NATO, Rusia akan melakukan aksi balasan, sama seperti yang terjadi dengan Ukraina yang ingin bergabung dengan NATO. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komite Internasional Dewan Federasi atau Senat Rusia Vladimir Jabarov pada Rabu 6 April 2022. Pemerintah Finlandia disebut akan menentukan keputusan bergabung dengan NATO pada musim gugur tahun ini. Sementara itu, Finlandia langsung menanggapi ancaman Rusia. Negara Skandinavia itu memutuskan meningkatkan dana militer mereka untuk 4 tahun ke depan. Penyerangan Rusia ke Ukraina meningkatkan dukungan agar Finlandia bergabung dengan NATO. Sebelumnya, pada Februari lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zarakova, telah memberikan ancaman jika Finlandia dan Swedia memilih bergabung dengan NATO. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!